Yo, halo guys, selamat datang kembali di channel saya. Dan pada video kali ini saya bakalan kasih tutorial ke kalian bagaimana cara menginstal mod Comms Lab atau memasang mod Comms Lab di Minecraft Crack ataupun Minecraft Ori, coy. Oke, pertama kalian harus download dulu, ini dia zipnya ya. Di sini ada, kalian download linknya ada di deskripsi, Comms Lab versi 1.12.2. Dan ini untuk Minecraft versi 1.12.2. Dan kalian nanti download di deskripsi, linknya ada di deskripsi. Kenapa saya taruh ini apa ya? Kenapa saya menjadikan zip? Karena saya lihat di tutorial YouTuber lain itu sangat rumit, coy. Kalian harus buka situs ini, dan saya di sini cuma sekali download, kalian langsung bisa install Minecraft Comms Lab. Oke, pertama kalian di sini ekstrak dulu ya. Kalian ekstrak. Dan oke, selesai di ekstrak, kalian buka. Nah, oke, di sini ada 3 file, kalian tekan dulu file 4G. 4G installer kalian tekan itu, klik. Dan bakalan nanti muncul seperti ini. Kalau enggak muncul ini tekan lagi ya. Dan untuk setting ini kalian tinggal install client, benar di sini install client, merge di sini dicentang dan langsung oke. Dan tunggu sampai komplit, coy. Dan sukses. Nah, sudah sukses, kalian terus geser ke sini di search window. The searching window, kalian tekan. Nah, kalian di sini tekan tulis persen app data persen. Nah, ini ya persen app data persen. Dan bakal muncul di sini banyak file, kalian tekan file Minecraft titik Minecraft, kalian tekan, dan ada file mods ya. Kalian bisa lihat tidak ada file mods. Kalian kalau tidak ada file mods, kalian new world, kalian buat lagi. Di sini kalian teka, di sini kalian tulis mods. Ingat seperti ini tulisannya, harus kecil semua. Dan oke, ini kita di sini, dan kalian copy atau move ini MCA dan radicore, kalian copy atau move ya, kalian di sini taruh di file mods yang tadi kita buat. Oke, kalian di sini paste, dan ya seperti ini, coy. Kalian sudah bisa sebenarnya main Minecraft Comms Lab. Oke, langsung aja ya kita ke Minecraftnya, coy. Oke, sesudah kalian buka Minecraft launchernya atau Minecraftnya, kalian di sini kasih nama apa aja. Dan ini yang terpenting, kalian ke versi dulu ya. Nah, untuk di versi ini kalian harus tekan yang ini ya, yang paling bawah. Atau ini. Oke, kalian tekan yang ini. Release 1.12.2 4G, coy. Jangan yang ini. Jangan yang ini yang ada titiknya 3. Saya ingatkan lagi, yang ada titiknya 3, coy. Atau yang kayak gini nih, nanti ada bacaan. Nah, nanti kalau kalian punya Minecraft, kalau tekan versinya ada banyak, kalian tekan aja yang paling bawah yang ada ini. Ingat yang ada ini, coy, versinya. Oke, kalian tekan. Dan untuk profil kita tekan 4G. Oke, CG. Kan nama lagi CG. Dan oke, di sini versinya ngeganti sendiri ya, yang enggak ada titiknya kalian ganti lagi, versinya yang ada titiknya langsung kita play, coy. Dan kalian di sini akan download, dan kita tunggu, coy. Dan oke, kalian bakalan ke Mojang dan kalian bakal melihat ini ya, tanda-tanda seperti ini sedang menginstal ya. Ini sedang menginstal mod Comms Lab-nya.
kalau kalian ada kayak gini berarti kalian berhasil nginstal mods comms live nya coy, kalau kayak gini. Oke, kita tunggu aja. Oke, setelah kalian di sini kalian langsung ada Minecraft, dan kalau kalian punya teks kayak gini, dan berarti kalian udah berhasil menginstal mods comms live-nya coy. Oke, langsung kita buat aja ya. Kita lihat ke single player, kalian buat lagi world, dan di sini namanya apa aja coy. Oke, create new world. Dan oke guys, di sini kita udah dapat crystal ball-nya coy. Dan sebelum saya bakalan mengklik crystal ball-nya, apa salahnya kalian klik tombol subscribe-nya di bawah coy. Oke, langsung kita klik aja ya. Dan oke, kita udah langsung ada di sini. Oh, kita udah ada di dalam sini guys. Dan kenapa ada ayam coy? Oke. Dan oke, kalian udah bisa bermain mod comms live-nya coy. Oke, kita ke map Ektor, di sini nama, dan kita mau tinggal di mana? Saya mau tinggal bersama villager dan kalian yes. Dan guys, kalian udah bisa bermain bersama villagernya coy. Oh, itu dia villagernya coy. Kalian udah bisa bermain mod comms live ini coy dengan sangat-sangat simpel guys. Oke, ini dia villagernya. Ya. Yeah. Oke, kita interact dulu coy sebelum kita sudahi tutorial kali ini. Dan oke guys, sangat simple kan tutorial ini, sangat simple menurut saya. Dan bagi kalian yang punya pertanyaan silahkan komen di bawah. Dan oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk tekan like, komen, subscribe, dan share juga teman-teman kalian. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.